nomor 59. Ini ada 4 buah persamaan. Ya, kita tinggal mengeliminasi ya. Kita eliminasi ini dengan ini dulu untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Kita punya 3X min 2Y sama dengan min 1 dan min 2X plus 3Y sama dengan 4. Kita akan eliminasi X-nya, yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Ini akan mendapat 6X min 4Y sama dengan min 2, dan ini akan mendapat min 6X plus 9Y sama dengan 12. Kita jumlahkan untuk menghilangkan X-nya. Ini akan kita dapat 5Y sama dengan 10 dan Y sama dengan 2. Y nya didapat, kita cari X nya ya. Kita cari pakai persamaan yang pertama, 3X akan sama dengan min 1 tambah 2Y. 3X sama dengan min 1 tambah Y nya ini 2, 4. Maka 3X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Nah, XY ini akan kita masukkan ke persamaan yang berikutnya. Jadi ini ada 4X ya. 4X, X nya 1, tinggal 4 ya. BY, Y nya 2, tambah 2Y. 4 tambah 2B ya. Jadi 2B sama dengan 4B. Maka 4 sama dengan 4 kurangi 2 ini adalah 2B, dan B dapatkan 2. Dan kita masukkan persamaan terakhir, AX, X nya 1. Berarti A gitu aja ya. Tambah 3Y, Y nya 2. Jadi ini 6 ya, sama dengan 2A. 6 sama dengan A. Jadi A nya 6 dan B nya 2. Yang tanyakan adalah A tambah B. A tambah B sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, jawaban sudah kita dapatkan. Jawabannya adalah yang A,